Beginilah kondisi banjir di Desa Mare, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Air ini naik sejak jam 8 pagi tadi, terus meninggi. Memang ada sebagian masyarakat yang tidak sempat menaikkan harta bendanya. Namun, sebagian masyarakat juga cepat tanggap dengan menaikkan barang-barang berharga lebih ke tempat yang lebih tinggi. Air diperkirakan akan terus naik hingga malam nanti. Maka warga sampai saat ini belum tahu di mana tempat pengungsian, karena pemerintah belum menyediakan fasilitas untuk pengungsian. Ini air sudah terlihat, alat elektronik. Namun masih lumayan karena lampu listrik masih dihidupkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi barang-barang yang berharga. Tapi juga rawan untuk keselamatan, kan, takutnya nanti ada wire yang telanjang ya. Ini tempat udah mulai naikkan, Mak, ya, tinggi ya. Ini rencana di sini nanti, Mak? Ya, sini. Sini rencana nanti. Ini sebenarnya banjir seperti ini udah berapa lama kondisi seperti ini, Mak? Kedang, Mak. Ya, menurut warga ini air udah mulai tenang. Cuma belum tahu kita apakah terus naik, karena tergantung dari curah hujan yang akan datang.